Aduh. Capek ya. Nah, ayo. Ini apa coba? Pasti kita pernah lihat kan di umur hidup kita lah ini, apalagi yang tinggal di kota ya. Ini tuh namanya galon, ya. Galon itu adalah tempat penyimpanan air yang berbentuk seperti botol raksasa berukuran 16 liter. Kenapa saya tahu? Soalnya di sini ada. Tuh. 19. Kebalik. Jadi sebacanya 16 baru 19 ya. Ini dari Danone Aqua. Ini Aqua itu adalah salah satu perusahaan FMCG ya, Fast Moving Consumer Goods. Ya gitu deh ya, yang menyediakan air minum nih. Kenapa kita harus beli air minum? Soalnya kita harus terdehidrasi. Karena di negara ini nih, air kerannya masih cuma dipakai nyuci, belum dipakai minum ya, harus direbus gitu. Jadi dulu ada namanya tuh Air Bogor gitu, yang membuat minum aja, diambilnya dari Bogor, jauh-jauh banget ya gitu. Makanya sekarang airnya udah pada nggak ada, jadinya yang pada jadi villa gitu. Nah, apa sih yang harus kita cermati nih ya sebelum buka galon? Semua galon tuh kalau untuk yang di Aqua ini ya, dia ada sistem teknologinya sendiri ini sebenarnya. Nah, kalau misalnya lihat di atas kepalanya nih, ini tuh ada namanya sistemnya tuh kayak quick release. Kenapa sih quick release? Jadi kita nggak usah capek-capek ngebongkar si tutup galon yang gedenya ini nih pakai pisau kayak gitu. Apalagi kalau yang di anak-anak kosan ya, yang emang anak-anak kosan yang emang udah pada punya dispenser sendiri, alhamdulillah ya, pada pakai garpu atau apalah gitu kan. Namanya juga anak mahasiswa ya, harus menghindari barang-barang tajam gitu. Siapa tahu suicidal ya, tidak ada yang tahu gitu. Jadi di Aqua ini sendiri nih, dia menyediakan sistem yang benar-benar simple ya, tepat guna lah untuk para bapak-bapak rumah tangga seperti saya ini ya. Jadi ada tatakannya sendiri, ini tinggal ditarik aja nanti gitu. Nah, ketika ditarik ini, udah langsung kebuka nih atasnya. Nah, ketika atasnya udah kebuka itu, tinggal terserah mau dimasukin ke dispenser kek, mau dikokop langsung kek gitu. Macam-macam ya. Tapi kalau saya di sini saya makainya tuh kayak pompa gitu. Jadi kayak pompa akuarium tapi yang emang buat nyedotnya air minum gitu. Jadi di atasnya tuh ada corongnya gitu, dimasukin tinggal diminum aja kayak gitu. Gimana? Berguna kan? Sekarang udah bisa nih, langsung dipencet keluar airnya. Nah, kayak gitu. Jadi jangan lupa juga ya untuk like dan subscribe, siapa tahu informasi seperti ini berguna nih bagi kalian-kalian yang enggak tahu sebelumnya ya. Oke. Okay, bye. Dah yuk.